kenapa toh anakku yang gak pulang-pulang? Kalian siapa? Kalian penjahat ya? Kalian ngapain di sini? Hai ya, bukan itu Nek. Itu anak nenek ya? Saya kan anaknya Mami. Bukan, bukan. Kalian ngaku-ngaku anak saya. Kalian bukan anak saya. Kalian penjahat. Ah, keluar! Kenapa, Dek? Ibu itu marah sama kita. Nenek ada apa, Nenek? Kenapa? Itu ada penjahat, Bu. Penjahat itu. Dia ngaku-ngaku jadi anak saya. Oh, gini. Nenek ini stres karena anaknya pergi tidak pulang-pulang. Hai, Mister, Mister. Kenapa Mister nggak bilang kalau nenek ini bukan ibunya Mister? Saya kan tadi udah mau bilang, tapi tak boleh menyakiti orang tua. Pergi, pergi. Kamu mau cari apa di sini? Ya udah, assalamualaikum. Menjahat, menjahat, menjahat. Afwan Ustaz, sebelum makan baca doa dulu. Astagfirullahalazim. Iya ya, Ustaz hampir lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Afwan Ustaz, makannya pelan-pelan ya. Jangan buru-buru nanti keselak loh. Iya, Ayu, iya. Apa lagi sih? Afwan Ustaz, kalau rasanya kurang enak dimaafin ya Ustaz. Iya Ayu, iya dimaafin. Mau nunggu lebaran dimaafin sekarang juga. Ustaz, kok kamarnya berantakan sih? Kita beresin ya. Jangan deh, udah rapi kok. Udah Ustaz, kita beresin aja yuk ya Ustaz. Aduh. Ini berantakan Ustaz. Apanya berantakan? Ada apa ini tadi kok ustazah dengar ada yang jatuh ya? Itu tadi kursi kesenggol sama Lilis ya, Lilis ya? Iya. Ustaz, kenapa? Kakinya udah sembuh kok bisa berdiri? Aduh! Mana lama banget lagi. Maaf Pak deh. Ya. Lah ini Pak deh kelihatan loyo banget, mana sendirian. Ini Haikal mana Pak deh? Haikal mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomel aja. Orang lagi capek-capeknya. Enggak tahu apa lagi, lemes banget. Nyari Haikal kemana-mana enggak ketemu. Waduh, bikin kesel aja. Jangan ngomel mulu ngapa? Ya paham dong, kalau saya dari luar udah capek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih. Haikal tuh gak ketemu sampai sekarang. Itu dia orang Astagfirullahaladzim. Pak, maafin Haikal ya, Pak. Haikal bakal ngomong lagi, Pak Deh. Tidak. Maafin Oe juga ya, Pak Deh. Maafin Oe. Pak Deh tau gak? Cari kemana-mana. Kamu sampai badan Pak Deh seperti ini. Gak bisa. Mau nahan emosi. Mau marah sama kamu. Berkali-kali. Pak Deh. Istighfar, Pak Deh. Jangan marah mulu. Marah temannya setan. Ya, Pak Deh. Jangan marah-marah dulu. Haikal dan Asun sudah membantu saya. Kau bantuin bule? Ya udah. Makasih. Kamu udah berbuat baik. Hei, bule. Ngapain gak pulang-pulang? Kan udah rencana mau ke Rusia. Ya gimana saya mau pulang? Tapi paspor saya hancur. Gimana bisa pulang? Jadi aku udah gak ada pilihan lain, aku balik ke sini. Aduh. Karena ada juga urusannya. Ya udah, Haikal, Asun.